Selamat malam teman-teman. Malam ini spesial Musradi ada Jono, ada Jono Terbakar. Jono Terbakar ini lagi hits ya, karena terus kemarin antrinya berapa Jon untuk mengundang Jono? 0%. Kemarin setelah ngobrol ketemu teman Jono, akhirnya dia bersedia untuk mengisi slot Juli ini untuk Musradi. Kemarin Jono juga lagi dari Jakarta ya Jono, kuliah duit atau dari DKI ya? Ada beberapa acara yang penting yang dia ikuti dan sekaligus kayak mencari peluang bagus di Jakarta ya Jono. Malam ini sebenarnya Jono itu berdua, ada satu si Mihan ini, terus kemudian ada Hidayat, tapi Hidayat katanya kemarin jet lag dari Jakarta, pusing gitu. Apa? Oh iya, yeah. Jadi dia sendiri. Saya panggil dulu Jono untuk di stage. Masih biasa aja, ini kayaknya. Oh iya. Saya ceritakan sedikit ya, ini Jono Terbakar ini sebenarnya ada lahir apa ada gitu ya, sejak 2013. Di tulisan itu dia banyak menyebut kelompoknya itu dua akustik heavy metal. Metalnya yang di ya. Metalnya yang di metal, heavy metal. Oh, heavy metal. Bagian metal. Sangat enggak istilah di metal karena di men senengan. Saya LSM. Jadi malam ini dia kami isu. Dan mainnya juga di LSM. Selamat datang Mas. Sudah selesai liputannya. Terima kasih. Silakan merchandise di depan, Mas. Apa? Tolong beli merchandise di sana. Mbak Lani juga harus beli lho. Oke, kita Lani. Terbakar atau Mas? Oh. Silakan Terbakar. Oh. Manager. Oh, manager. Sangat sekarang ada manager juga ya. Jadi kawan-kawan kalau mau profesional kalau harus ada manager. Ya. Ini sudah terbukti. Kemarin lo importable, inginnya ngobrolnya sama manager. Susah banget ketemu dia. Apalagi lo susah banget sekarang. Terus, ya ini, saya ceritakan ada diskografi Jono Terbakar. Wah, menarik juga deh. 2013 dia ada EP Sugeng Kunduran, terus kemudian 2015 ada Dunia Akhir, judulnya Mengasuh. 2017 ada siaran, terus 2017 lagi ada pesan dari Tuhan. 2017 ada dua kali. Walaupun ya, kira-kira. Oh iya. Iva sendiri terima kasih pada teman-teman atau media yang sudah support kita. Ada Ruang Bulma, Tanstone, Real Dogs, Good Max, Proko Magazine, Berita Jogja, Pamit Jaya, Musik Jogja, Group Project, Serunai, Maaf, Kik Jogja, Ronald Sen, Risik, Meskikin, Kano 30, Beat More State, Wadi Magazine. Saya kasih waktu untuk Iva, sambutan. Bukan sambutan apa, Risik? Ada direkturnya, Pak. Oh, ada direkturnya. Nanti kan mau beli direkturnya. Pak Direktur nanti beli ya, Pak Bos. Beli kaosnya. Ini lagi untuk Jono loh ini.
Saya minta tepuk tangan dan nanti Jono akan memainkan beberapa lagu. Kalau ada nanti jeda-jeda, kawan-kawan ingin menanyakan sesuatu, mungkin ukuran celana atau apa gitu boleh. Dan malam ini spesial karena si Jono juga mengajak teman-teman yang berkreasi, apa ya, berapa ya jadinya? Membuat video klip, saya udah lihat bocorannya, mawur banget dengan nama GTL Production. Bisa apa? GTL Production. Bisa nebak tuh ini bukan gatal, kita nggak tahu. Gatal. Oke, Jono, terima kasih. Silakan. Buat shopping list ya kan. Jadi shopping list main dari Mulia Baru ya. Ya, selamat malam teman-teman. Lagu terakhir.
kesempatan itu tadi lagu terakhir. Lagu kedua terakhir. Itu tadi judulnya Sepatu Sporty, bisa didengarkan di apa itu? Spotify ada, di SoundCloud ada. Kalau mau support dengerin di Spotify, kita dapat uang 0,00 sekian rupiah. Dolar per play, oke? Oke guys. Oke, I love you. Oke, ini lagu kedua, lagu baru ya. Insya Allah di album terbaru kita. Kita lagi bikin album. Ada yang mau soal judul, silahkan nanti di mention aja di Friendster. Oke, ini judul sementaranya kemarin rekaman lagu 4 judulnya, alias perempatan, perempatan ya. Kayaknya sounds good, oke? Sounds good. Aku lagi les bahasa Inggris pare. Oke,
Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, di sesi workshop kita kali ini. Karya Gembira Loka. Gak ada yang mau tanya dulu? Oke, sekarang saya tanya. Ada yang mau sini? Ada yang mau? Ada yang mau sini gak? Ya sudah kan, yang mau maju. Tak lemarin ya, boleh. Enggak, yang mau tinggal diambil ini maksudnya beneran. Kalau mau ya. It's Yeah.
judge kan? Oke. Kemarin tuh sempat ada salah kaprah ya. Begitu aku ke suatu tempat tuh, mas, saya mau beli ayam. Waduh, apa sih kita nggak beli ayam? Kita nggak jualan ayam, dia bilang gitu. Tapi kan ini KFC ya, bang. Iya, tapi kita Kentucky Football Club. Nice try. Sela-sela itu memang mas, kadang-kadang kita serius bercanda. Ini tapi yang serius. Titik dua bintang, kurang dari tiga sayang. Titik dua bintang, kurang dari tiga sayang. Intinya sebenarnya happy, walaupun lagunya serius
sedih. Tapi orang tuh setelah mendengarkan jadi happy gitu mentalnya. Terus kalau prosesnya tuh gaduh-gaduh. Jadi saya sebenarnya pendidikan gitarnya gitar klasik. Terus habis itu mulai SMP itu menyentuh gitar elektrik dan lain-lain. Temu musik fusion, sempat ngeband fusion, macam-macam. Tapi di sisi lain tuh kalau band-bandan orang lima itu ya, otaknya ada lima itu saya gak nyaman. Akhirnya saya sendirian. Nah ini cerita terbakar yang saya sendiri ini bentuk awal embryonya cerita terbakar itu kayak gini. Jadi teman saya sama gitar direkam sama HP. Nah, lagu yang tualang di radio itu rekaman HP. Jadi waktu itu kayak gitu mas, cukup menjawab pertanyaan. Selamat, Anda udah dapat sedikit. Silakan. Boleh main lagi? Bang mau ada yang mau? Kalau ada yang mau ini apa namanya berbaca atau mau sharing? Kita melihat orang di dalam itu jadi bahagia. Silakan. Nah ini siang. Siang. Bagus sekali. Bukan. Sedihnya mas? Sedih boleh ya mas? Saya kan baru kenal dengan Jono Terbakar itu ketika kemarin film siang. Tapi kok dan filmnya kok terlalu laku gimana ya? Maksudnya di film itu kayaknya nggak ada Mas Jono, tapi apa ya, promosi atau gimana? Jadi supaya bisa keluarin aku. Oh ya, terima kasih pertanyaannya dari Mas. Mas siapa Mas? Andri. Pura-pura gak kenal ya, Mas Andri. Jadi yang sejarah itu memang kalau setiap orang yang tanya pasti kayak gitu mas, gak ada lagunya di lagu, gak ada kamunya di film, tapi jiwa aku nyertainya. Jadi ketika filmnya udah jadi, saya dikontak sama Bagus itu apa ya, co-producer apa, aku lupa, itu teman adik kelasku. Dia butuh seniman yang bisa menafsirkan, maksudnya memindah mediakan film ke musik, tari dan lain-lain. Karena Bagus tidak punya teman musisi lain, lalu yang paling dekat saya dikontak. Rasalah Bagus, aku pertama tanya gitu. Apa Jono Terbakar ya apa signifikansinya kalau nanti bikin lagu untuk sejarah? Oh Raja, gue ini wangon, katanya gitu. Tapi aku gak percaya itu cuma karena dia gak punya teman saya yang Jono Terbakar aja. Nah akhirnya suatu hari kita diundang screening di markasnya sejarah itu di daerah sini, dekat sini. Jadi tontonin film siaran. Nah, nontonnya tuh lucu mas, jadi katanya di screen segini ya. Terus filmnya rendet-rendet ya, rendet-rendet ya apa ya. Terus Indonesia ya. Putus-putus, sebentar. Nah terus di 15 menit terakhir film tuh filmnya berhenti. Setelah diteliti, diriset lebih dalam selama 3 tahun. Ternyata tuh filmnya diputar dari flashdisk. Flashdisk yang apa, transfer rate datanya tuh rendah ini. Hasilnya itu 4 lagu sejarah itu. Jadi setelah kita nonton, habis itu diskusi, terus kita suruh bikin lagu gitu. Mini album atau album terserah. Yang penting ceritanya menafsirkan film itu memindah media ke musik. Jadi lah 4 lagu itu. Nah, sayangnya 4 lagu itu tuh serius kebanyakan. Ketika orang nonton kemarin di Bekasi kita ngalami itu. Jadi ketika ada namanya Mas Rama itu bandnya Primata gitu kan. Dia waktu kita selesai main yang sejarah itu beneran kalian begini lah. Nah, kenapa ya Mas? Gak ada serius-seriusnya kalian mainnya gitu. Ya itulah kehidupan. Ada cocok dari dia nih speaker Zimbada. Mau dipakai speaker seminar itu. Nama aku Zimbada. Kayak gitu Mas Andri, cukup menjawab. Oh nanti oh, mau dimainin lagu dari siapa? Enggak, okay. Mau minta sih jalan ini. Oh sih mau nanti aja. Monggo nanti aja. Ya sana bayar. Terima kasih Mas Andri. Ini lagi riset kecil-kecilan ya. Setelah saya dengar ini terus saya cari-cari soundboard. Saya justru lebih suka yang album terakhir, apa pesan terakhir? Pesan terakhir lagi. Dan suka lagu kita. Oke, tak mainin. Tapi ini sebenarnya saya lagi riset ya. Pengaruh pemberian CD kepada atensi bertanya.
terima kasih dan maaf sudah menjadi respon dari proposal. Aku cinta Rp 2017. Ayo persiapkan. Estepanas, Estepanas.
masyarakat Jawa tuh ada yang pertunjukan biasanya gak sih tepuk tangan tapi di dalam hatinya tuh bunga. Power, sebuah sih kata sifat yang maksudnya power bunga. Oke, baik, salam. Oke, lagu selanjutnya kayaknya kita screening dulu ya. Kita screening film ADC3. Ini single terbaru kita. Gak ada campuran. Tolong diputer. Judulnya Kalong. Kita berkolaborasi Jawa Terbakar X Gatal. Gatal. Gatal bisa di follow di Instagram at Gatal Gatal. At apa bro? At apa? Underscore Gatal. Underscore Gatal. Gak sih kita kan underscore. Gak apa-apa tapi ya. Cikida ya teman ya. Saya juga mau nonton dulu. Ngobrol lagi, kita ketemu lagi sama Mas Nur Pentro
udah boleh lah, tak cobain gitu kan. Kayak untuk dicoba gitu ya, kita cobanya di rumah terbakar gitu. Terus dia bilang, mas mau videonya mau kayak gimana sih? Jadi ini ada TV terus videonya bebas terus sekarang kayak gini ya. Bebas sih ya, kayak gitu gitu. Nah konsepnya sebenarnya ya gitu aja tiba-tiba jadi. Gitu-gitu. Pilihan yang tepat kan. Ya itu tadi cerita dari Topi. Di Jalan Terbakar sekarang lagi senang kolaborasi, teman-teman mungkin yang mau kolaborasi silahkan kontak aja langsung ke Mas Gale. Ini mau aduh. Ya ceritanya kayak gitu, tapi saya cukup shock melihat hasilnya di luar ekspektasi ya. Ekspektasi gue tuh kemarin gak jadi videonya. Dari aku ternyata jadi. Tepuk tangan buat kata orang-orang. Tiga hari ya? Coba kalau 5 hari gak kayak gini gedenya. Lebih. Dinosaurusnya lebih banyak. Akhirnya keluar dinosaurusnya bareng. Oh no no no. Good. Tep Impala, tepuk tangan buat Tep Impala. Makasih ya. Kita masih kolaborasi lagi. Gila. Teman-teman udah bosan? Kalau sudah, saya lagu terakhir ya mas. Apa ya? Bisa aneh pak. Kalau terakhir bosan saya tetap main. John, saya mau tanya dong. Gimana? Kan sebenarnya tadi saya lihat, baru lihat apa namanya lagu yang cukup baru, yang judulnya apa ini? Bukan. Nah, tak takut di sini ya. Itu islip. Islip pernah nonton hujan. Nah, emang di sana akhirnya ada banyak unsur, tidak perlu ada gitar aja. Dan saya sempat baca ini apa namanya beberapa tulisan untuk lagu itu. Memang mungkin teman-teman bisa apa namanya nanti mendengarkan itu tidak mendapatkan banget ini, ada drum yang kesana kemari, terus ada gitar, ada bass juga akhirnya. Gimana itu ceritanya? Jadi cerita album yang terakhir itu adalah ambisi kita bikin album religi sebenarnya. Itu kan Ramadan momennya momen religi dengan referensi Opik, kita akhirnya membuat beberapa lagu. Nanti tak mainin, salah satu lagunya tak mainin, yang gak jadi dirilis. Nah, iya beneran ini. Sebenarnya kita mainin, ini lagu religi, yang religi beneran ya. Menginginkan kita kepada kematian. Oh, gitu. Mau kembali lagi nih. Gimana? Mau kembali lagi ya? Kalau misalnya belum pergi dari sana. Jadi, waktu itu kebetulan ada teman namanya Nying-Nying. Apa ya jadi? Nying-Nying. Nying-Nying itu nyuting kita waktu main. Terus seminggu kemudian dia bilang, ini videonya jemputan next studio. Oh iya. Akhirnya berangkat Terbakar. Saya waktu itu di rumah. Terus Terbakar bilang, dia ini John, ada studio musik ternyata yang kene. Dia bilang gitu. Di studionya Nying-Nying itu, studio audio visual. Oh iya. Ada drumnya lah? Tanya gitu. Ada drumnya. Setting. Gue bilang gitu. Waktu itu gak tahu lagunya mau apa waktu itu. Akhirnya sampai sana, waktu aku sampai sana tek, dan Terbakar tuh naik motor. Ini kayaknya yang gue cari, nonton bioskop. Oh iya, apa. Akhirnya, aku ambil guide, itu 8 lagu sebenarnya. Kita rekaman waktu itu 8 lagu. Tapi terus akhirnya dirilis 3. Nah, waktu aku ambil guide, selesai, take drum habis itu. Nah, waktu aku take drum lagu kedua tuh, Terbakar datang. Pas lagi tidur islip itu berdek duk duk yang agak freestyle Terbakar akhirnya Terbakar itu datang kio apa ini maksudnya terus habis ya siup katanya gitu dilanjutkan karena dia kan selaku co-producer yang selalu bilang siup gitu nanti apapun siup tapi rame pembenahan ya produsernya ini ya kalau produsernya orang pada akhirnya jadilah itu 3 lagu. Nah, Tidur Isu itu sebenarnya lagunya belum tahu. Tidur yang nyenyak
sayang. Teruskan sampai siang, ku usahakan selalu ada tanpa kau minta. Ya gitulah pastinya. Jadi lagu apa ya? Ini lagu bu, lagu balad. Tapi ketika sampai di studio, kok drumnya kita itu, tak sampai armada aku mikirnya. Masalahnya lagu yang lain udah kayak gitu. Aku tek 8 lagu itu 3 lagu kayak armada itu. Oh, ini kayak armada racun. Kayaknya perlu live MP3 loh, Cen. Coba boleh, masih boleh. YouTube. YouTube. Tidur istri. Tidur, adalah tidur. Terus, berdak-berdak. Akhirnya yang bingung itu yang rekam waktu itu, jadi yang sound engineer yang di situ bingung. Gigi mau ke mana itu? Arah lagunya, arah bandnya itu mau ke mana? Mas gak pernah dengerin Jalan Terbakar? Belum. Ya bagus. Jadi nggak, dia nggak punya tendensi untuk membuat soundnya kayak gimana, supaya dikejar nih kayak orang. Ini lagunya, sampai didengerin. Ah, kita dengar. Oh ya, istilahnya free bitches. Free sex. Free sex, genre-nya free sex. Angan loh, jadi kayak gitu. Tenang, saya suka. Terus kafe.
sebenarnya alasannya tadi itu masalahnya drumnya pertama Koy Armada awalnya. Yang kedua memang aku tuh suka dengerin Free Jazz. Free Jazz. Free Jazz. Bipolar. Apa? Staf lagi. Oke, lanjut. Tersima saja. Cukup 3 dok ini. Oke, ya itu tadi tidur istri. Ada lagi trimis mimpi. Kali ini saya mau menyanyikan lagu dari Sugeng Kundura. Ini album yang belum dirilis MP3-nya. Don't Never Be Mine. You're the girl that you'll never be mine.
kombinasi sempurna. Kopi dan gula. 76 degrees, kopi gula. Sip. Masih berapa stoknya lagunya? Ini lagu yang tadi baca dikat ya, yang aslinya mau untuk pesantren kilat. Thank you.
Ini kan anak mas dulu kan jadi. Oke. Ya, sebagai tadi pengunjung acara. Terima kasih buat Iva, buat Mas Bay, buat semua yang sudah hadir, buat Gatal. Cuman saya punya kabar dulu, ini bukan lagi terakhir. Masih ada lagu yang mau pakai gitar gede. Jadi ini sebenarnya rada kepribadian ganda. Saya kalau pakai gitar kecil, karena yang akan pakai gitar gede lebih jarang. Ini mencoba untuk ini ya. Coba supaya suaranya seperti kita tadi dua. Dua tadi. Wis ya. Itu. Itu seperti itu.
Kamu tak akan percaya.
pas rock jadi pas. Oh my god. Next album ya, pas rock ya. Terima kasih.
sini kayak gue aja ya, aku suka kenapa buat main ini suka karena juga enjoy ya. MTV aja ya.
juga. Oh, yeah.
luar galaksi. Pernahkah selami lautan bermandikan cairan? Semua terasa ringan seperti tanpa beban. Tinggal tersisa pikiran. Piala bukan juga tentang rencana. Ini bukan tentang jadi juara. Aku hanya seseorang ingin berjuang memandang dunia dari sudut yang berbeda. Lapa. Ketemu lagi.